فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Kaum muslimin dan muslimat, jemaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Surah pilihan pada pertemuan di hari ini adalah kita memulai dari Ummul Quran, pokok dari Al-Quran, yang mana seluruh kandungan Al-Quran kembali kepadanya. Ayat yang atau surah yang dikatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, engkau telah diberi Al-Quran yang agung dan diberi 7 ayat yang selalu berulang. Dan itulah firman Allah subhanahu wa ta'ala, وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِ وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ. Sungguh kami telah memberikan kepada engkau Nabi Muhammad 7 dari Al-Mathani yang terdapat di dalamnya kandungan-kandungan beraneka ragam dan Al-Quran yang sangat agung. Surah Al-Fatihah ini disebut juga sebagai Ummul Kitab, pokok dari kitab. Dan kita akan memilih ayat yang teragung di dalamnya yang menjadi tema pembahasan kita di malam hari ini. Ayat yang dikatakan oleh Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya Madarijis Salikin, kata beliau, sirrul khalqi wal amr, ini adalah rahasia penciptaan dan perintah Allah, ketentuan dan perintah Allah, wal kutubi was syara'i, itu adalah rahasia kitab-kitab dan syariat-syariat yang Allah turunkan, wathawabi wal iqabi, itulah yang menjadi sebab adanya pahala maupun ditimpakannya siksaan. Intaha ilahatainil kalimatain, seluruh hal itu berujung kepada 2 kata di dalam ayat ini, wa alaihima madarul ubudiyati wat tauhid, dan pada 2 kata di ayat ini perputaran penghambaan dan tauhid. Hatta kila, sampai ada sebagian yang mengatakan anzalallahu miata kitabin wa arba'ata kutub, Allah telah menurunkan melalui para rasulnya 104 kitab, jama'a ma'aniyaha fit tawrati wal injili wal quran, seluruh kitab-kitab itu maknanya dikumpulkan di dalam Taurat, Injil dan Al-Quran. Wajama'a ma'aniya hadihil kutubi thalathah fil Quran. Kemudian makna dari 3 kitab ini semuanya dikumpulkan di dalam Al-Quran. Wajama'a ma'aniya al-Quran fil mufassali. Kemudian seluruh makna dari Al-Quran itu ada di dalam surah Al-Mufassal. Surah-surah Al-Mufassal, yaitu surah Qaf sampai surah An-Nas.
wajama ma'ani al-mufassali fil Fatihah, dan seluruh kandungan dari surah Al-Mufassal itu berada di dalam surah Al-Fatihah. Wa ma'ani al-Fatihah fi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan seluruh kandungan Al-Fatihah itu ada di dalam ayat ini, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka ini ayat yang terluas cakupannya di dalam Al-Quran, yang mengandung seluruh makna dari Al-Quran, bahkan mengandung mana-mana kitab-kitab yang pernah diturunkan sebelumnya. Yaitu dari keistimewaan Al-Quran, karena itu ayat ini itu dikatakan di dalam hadits qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Allah berfirman, hadza baini wa baina 'abdi, ini antara aku dan antara hambaku. Ketika si hamba membaca di dalam solatnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka Allah berfirman, ini antara aku dan antara hambaku. Maka terdapat di dalamnya kandungan-kandungan yang sangat agung dari kandungan Al-Quran ini. Patut untuk kita renungi. Dan harusnya kita tadabbur terhadap kandungannya. Apalagi surah Al-Fatihah ini, surah yang selalu kita baca di dalam solat kita. Paling sedikit 17 kali kita baca dalam sehari dan semalam di praktek solat kita. Karena itulah kandungan dari surah yang agung ini, ketika seorang membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu makna yang terdalam di dalamnya, yang makna yang sangat dalam dari kandungannya adalah kalimat tauhid, kalimat syahadat kita. Surah ini mengandung makna la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ayat ini iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in mengandung makna la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Iyyaka na'budu itu artinya hanya kepadamu ya Allah kami selalu beribadah. Wa iyyaka, dan hanya kepadamu ya Allah, nasta'in, kami selalu memohon pertolongan. Terdapat kandungan la ilaha illallah. Karena la ilaha illallah itu rukun yang terkandung di dalamnya adalah an-nafyu wal itsbat. Ini harus dipahami ya. Sebab ini kalimat tauhid kita, simbol keislaman kita. Dengan la ilaha illallah ini, keselamatan kita di dunia, di sakaratul maut, di alam kubur dan di akhirat. Jadi setiap muslim dan muslim harus tahu bahwa pada la ilaha illallah ada dua rukun asasi di dalamnya yang tidak bisa terlepas darinya. Siapa yang tidak meyakininya, maka dia bukan seorang muslim, bukan seorang muslim. Rukun yang pertama adalah an-nafyu, penafian. Dia menafikan segala yang diibadahi, berlepas diri dari segala yang disembah kecuali hanya kepada Allah. Itu namanya penafian. Karena itu tidak ada di dalam keislaman orang yang berucap la ilaha illallah lalu dia katakan semua agama sama. Tidak ada di dalam
prinsip la ilaha illallah, orang yang meyakininya, memahami kandungannya, kemudian dia berkata semua penganut agama itu mengajak jalan kepada sorga. Kalau begitu, apa faedah dari beragama? Apa makna seorang nabi diutus kepada kaumnya yang menyelisihinya? Kalau dikatakan semuanya menyambung kepada Allah, apa makna orang-orang kafir Quraisy memerangi Rasulullah dan mengusirnya dari kota Mekah sehingga beliau berhijrah ke mana? Ke Madinah. Ini mana-mana harus dipahami supaya kita mengerti ruh dan simbol dari keislaman kita, bahwa keislaman itu pokoknya dia berlepas diri dari segala yang diibadahi selain daripada Allah. Itu rukun yang pertama. Rukun yang kedua, al-itsbat. Dia tetapkan bahwa ibadah hanya untuk Allah semata. Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah. Karena itu keliru kalau ada yang menafsirkan la ilaha illallah artinya tidak ada yang mencipta kecuali Allah. Ada yang menafsirkan la ilaha illallah tidak ada yang memberi rezeki kecuali Allah. Tidak ada yang menghidupkan dan mematikan kecuali Allah. Tidak ada yang mengadakan alam semesta kecuali Allah. Kalau itu makna la ilaha illallah, kaum musyrikin di masa Nabi tidak ada yang menolak, semuanya pasti masuk ke dalam Islam. Karena itu di dalam Al-Quran dikatakan wa in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Kalau kamu wahai Nabi Muhammad bertanya kepada mereka kaum musyrikin siapa yang menciptakan langit dan bumi, maka mereka pasti akan menjawab Allah yang menciptakannya. Itu jawabannya kaum musyrikin, sebut dalam Al-Quran. Jadi kita harus pahami apa makna la ilaha illallah, apa makna agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga beliau dimusuhi oleh orang-orang kafir Quraisy. Ini dari ruh memahami agama. Dan kalimat la ilaha illallah ini terkandung pada ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka itu adalah dhamir yang harusnya dia di belakang tapi dikedepankan untuk menunjukkan makna kekhususan dan pembatasan. Iya, misalnya saya berkata di rumah ada Zaid. Di rumahku ada siapa? Zaid. Sekarang saya bertanya, dari pernyataan saya di rumah ada Zaid, apakah artinya dia cuma sendiri di rumah? Hah? Nggak mesti kan? Sama kalau saya bilang saya punya uang 100 ribu, saya keluarkan 100 ribu, apakah artinya di dompet saya cuma 100 ribu? Belum tentu. Tapi kalau saya katakan hanya Zaid yang ada di rumah, apa yang antum pahami? Kalau saya bilang hanya Zaid yang ada di rumah, berarti cuma dia sendiri di rumah. Kalau saya bilang saya hanya punya 100 ribu, apa artinya? Saya enggak ada lagi yang lain, cuma 100 ribu saya. Itu sama iyyaka na'budu, hanya kepadamu lah ya Allah saya beribadah. Itu makna la ilaha illallah persis dari sudut kandungan. Iya. Dan makna Muhammad Rasulullah, ketika seorang membaca iyyaka na'budu, hanya kepadamu lah ya Allah kami selalu beribadah, jalan ibadahnya jelas. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan, jalan beramalnya juga, berilmu dan beramalnya jelas. Ini kandungan ini menunjukkan bahwa agama itu tidak akan mungkin bisa dipelajari, tidak akan mungkin bisa didapatkan kecuali melalui jalan yang jelas. Dan jalan yang jelas ini itulah jalannya para nabi dan para rasul. Karena itu setelah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, apa kelanjutan surah? Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Siapa jalan yang lurus?
siratal ladina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang kuberi nikmat atas mereka, itu jalannya para nabi. Wa may yuti'ir rasula fa ulaika ma alladhina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada'i was-salihin. Disebut itu orang-orang yang Allah beri nikmat dari para nabi, para siddiq, para syuhada dan orang-orang salih. Dan pokok orang-orang yang bersama para nabi ini, itu yang paling terdepannya adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Maka agama itu tidak mungkin bisa didapatkan kecuali melalui wahyu, kecuali melalui perantara para nabi dan para rasul. Itulah jalan hidayah. Makanya ayat ini juga penegasan akan makna Muhammad Rasulullah. Karena ketika seorang bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Rasulullah, Rasul Allah, konsekuensinya yang pertama, dia wajib taat pada segala perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab nabi itu hanya menyampaikan perintah dari Allah. Karena itu taat kepada nabi dianggap sama hukumnya dengan taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah menegaskan wa may yuti'ir rasula faqad ata Allah. Barang siapa yang taat kepada Rasul, maka sungguh dia telah taat kepada Allah. Konsekuensi yang kedua, kalau seorang berkata Nabi Muhammad adalah Rasulullah, adalah meninggalkan segala yang beliau larang. Ya, kalau kita tahu beliau adalah seorang Rasul, apa saja yang beliau larang, itu artinya perintah Allah untuk meninggalkannya. Karena itu dalam Al-Quran dikatakan وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُ. Apa yang dibawa oleh Rasul, maka terimalah dia. Dan apa yang dilarang oleh Rasul, maka berhentilah kalian darinya. Kemudian konsekuensi yang ketiga, mengakui bahwa Nabi Muhammad adalah seorang Rasul, kita wajib membenarkan apa yang beliau beritakan, apa yang beliau beritakan. Karena nabi itu tidak pernah berucap dari hawa nafsunya. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Beliau tidak pernah berucap dari hawa nafsu beliau. Yang beliau ucapkan adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Kemudian yang keempat, ketika kita tahu bahwa agama ini datang melalui jalan para nabi dan para rasul, tidak boleh kita membuat ibadah apapun kecuali dibangun di atas tuntunan dan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Karena itulah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada nabinya, "Tsumma ja'alnaka 'ala syari'atin minal amri fattabi'ha wala tattabi ahwa alladziina la ya'lamun." Kemudian kami jadikan engkau Nabi Muhammad di atas sebuah syariat dari perkara, ikuti syariat itu dan jangan kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui. Iya. Karena itu manusia hanya dijadikan dua golongan saja. Tidak ada golongan yang ketiga. Golongan yang pertama, golongan orang yang istijabah, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjawab Rasulullah. Dan golongan yang kedua adalah golongan yang tidak menjawab Rasulullah paling dalinya. Allah firman, "Fa illam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum." Kalau mereka tidak menjawab dari agama engkau Nabi Muhammad apa yang kamu sampaikan, maka ketahuilah mereka itu adalah orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya. Hanya ada dua golongan saja, tidak ada golongan yang ketiga. Dan yang kelima, ketika seorang berkata bahwa Nabi Muhammad adalah Rasulullah, konsekuensinya dia hendaknya menjadikan Allah dan Rasulnya yang lebih dia cintai daripada selainnya. Lebih dia cintai daripada selainnya. Karena itu Umar pernah datang kepada Nabi
Dia berkata, "Wahai ya Rasulullah, sekarang ini setelah Allah Subhanahu wa taala, engkau adalah yang paling saya cintai setelah diriku sendiri." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La ya Umar. Tidak begitu wahai Umar. Bahkan engkau jadikan saya lebih engkau cintai, melebihi dirimu sendiri." Maka ini keyakinan langsung dikukuhkan oleh Umar di dalam dirinya. Kemudian Umar berkata, "Ya Rasulullah, engkau adalah orang yang paling saya cintai, melebihi diriku sendiri." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-an ya Umar. Sekarang baru benar wahai Umar." Karena itu dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain." Tidaklah beriman salah seorang di antara kalian sampai dia jadikan saya lebih dia cintai, melebihi ayahnya, melebihi anaknya, dan melebihi seluruh manusia. Melebihi seluruh manusia. Ini masuk di dalam kandungan ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in terdapat di dalamnya penjelasan bahwa agama itu adalah ilmu dan amalan. Agama itu adalah apa? Ilmu dan amalan. Ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bagaimana beribadah? Ada ilmunya. Bagaimana seorang memohon pertolongan kepada Allah, menjalankan ibadahnya? Ada ilmunya. Iya. Ibadah itu adalah amalan-amalan. Ada amalan hati, ada amalan lisan, ada amalan anggota tubuh. Berbagai bentuk dari amalan di dalam ilmu itu, di dalam di dalam agama itu. Jadi ilmu dan amalan, itulah agama. Karena seorang hamba tidak akan berada di atas jalan yang lurus kecuali dengan dua hal ini, dengan ilmu dan amalan. Dia mempelajari ilmu kemudian mengamalkannya, dan dia tidak beramal kecuali di atas ilmu. Itulah jalannya umat Islam. Jalannya umat Islam. Makanya ciri pokok yang membedakan umat Islam juga ditegaskan di surah Al-Fatihah. Pertama kita mohon, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ini jalannya para nabi dan para rasul, jalannya para sahabat. Mereka menggabungkan antara ilmu dan amalan. Kelihatan jalan lurusnya? Setelah itu kita berlindung dari dua jalan yang dimurkai dan disesatkan oleh Allah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan jalan orang-orang yang dimurkai atas mereka. Di pendapat mayoritas ahli tafsir, itu adalah orang-orang Yahudi. Dan bukan pula jalan orang-orang yang disesatkan. Itu adalah orang-orang Nasara. Dan datang sebagian hadis menjelaskan tentang penafsiran ini. Jadi bukan jalannya orang Yahudi dan bukan pula jalannya orang Nasara. Yahudi itu dia sangat kenal kebenaran. Sangat kenal kebenaran. Tapi orang yang paling pembangkang mengikutinya, tidak beramal dengan ilmu. Ya'rifuna al-kitaba kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka kenal kitab itu seperti mereka mengenal anak-anak mereka, sangat paham. Tapi tidak mau mengikutinya. Punya ilmu tidak diamalkan. Ini orang Yahudi. Sebaliknya orang-orang Nasara, mereka dikatakan tersesat sebab beramal tidak dilandasi dengan ilmu. Makanya kata Sufyan ibn Uyainah rahimahullahu ta'ala, siapa yang rusak dari ulama kita, maka itu ada kemiripan dengan orang-orang Yahudi. Dan siapa yang rusak dari ahli ibadah kita umat Islam,
berarti itu ada kemiripan dengan orang-orang Nasara. Kenapa ada ulama yang rusak, menyimpang, punya ilmu tapi tidak diamalkan? Kenapa ada ahli ibadah yang menyimpang, kerjanya cuma ibadah, tidak belajar ilmu? Akhirnya dia tidak bangun ibadahnya di atas apa? Di atas ilmu, cuma semangat belaka. Iya. Maka ini bertentangan dengan makna agama kita. Maka iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ini mengandung makna yang agung ini. Mengandung makna yang agung ini. Kemudian yang ketiga, saya coba ya membuka sedikit-sedikit ya dari kandungan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, dan ini pembahasan sederhana namanya. Sebab saya hanya mengambil pokok-pokok keindahan agama di dalam ayat ini. Kalau mau dibahas lagi ayat ini lebih mendalam, ini kita perlu pertemuan sepanjang hidup barangkali untuk menjelaskannya. Kata sebagian ulama, di dalam ayat ini terdapat jenjang-jenjang penghambaan, 300 jenjang. Sebagiannya menyebut ada 500, ada yang menyebut 1000. Iya. Mau tahu contoh jenjang? Misalnya jenjang kesabaran. Satu pembahasan sabar, kita perlu beberapa kajian untuk menyelesaikannya. Dan ini di dalamnya ratusan jenjang penghambaan. Di dalam ayat ini terkandung di dalamnya. Mau bicara masalah ikhlas, ada di ayat. Mau bicara masalah syukur, ada di ayat. Ridha, ada di dalam ayat. Mau bicara masalah rasa takut, rasa harapan, ada di ayat. Mau bicara masalah bersegera, berlari kepada Allah, ada di dalam ayat. Mau berbicara tentang mana rindu kepada Allah, cinta kepada Allah, ada di dalam ayat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka ini ayat yang luar biasa mendalam dari sudut kandungannya. Iya. Dari sudut kandungannya. Dikata selalu dibaca untuk tadabbur pada setiap hari, luas sekali, bagaikan laut yang tidak ada tepiannya. Kandungan dari ayat ini penuh dengan keajaiban. Penuh dengan keajaiban. Dari mana global yang ingin saya terangkan di pertemuan ini pada ayat, ciri dakwah para nabi dan para rasul. Para nabi dan para rasul itu ciri dakwahnya ada di dalam ayat ini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah ya Allah kami beribadah, dan hanya kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan. Iya. Terserap di dalamnya makna firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man arada al-akhirata wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'min fa ulaika kana sa'yuhum mashkura." Barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat dan dia adalah seorang yang beriman, dia menempuh jalannya, menempuh jalannya sedangkan dia seorang yang beriman. Jadi tiga syarat. Ini tiga dakwahnya para nabi dan para rasul. Yang pertama, dari dakwah para nabi dan para rasul adalah dia mengenal kehidupan yang hakiki, kehidupan akhirat. Bahwa kita ini di dunia adalah untuk akhirat, dan di akhirat ada pahala dan ada balasan. Ada pahala dan ada pembalasan. Itulah kehidupan akhirat. Wa man arada al-akhirata, untuk ke akhirat ada jalannya. Kalau ingin surga ada jalannya. Makanya dikatakan wa sa'alaha sa'yaha, dan dia menempuh jalannya. Ini dakwanya para nabi dan para rasul, menerangkan jalan. Kemudian yang ketiga, wa huwa mu'min, dan dia adalah seorang yang beriman. Ini dakwah yang ketiga dari para nabi dan para rasul, menerangkan siapa Allah yang diibadahi, siapa Allah yang kita imani. Karena itu tugasnya para nabi dan para rasul itu hanya ada tiga. Ambil kalimat ini, sebab ini dari pokok pengetahuan, menggambarkan ciri agama yang dibawa oleh para nabi dan para rasul. Semua nabi dan rasul bersepakat pada tiga hal.
Yang pertama, mereka diutus oleh Allah supaya menjelaskan siapa Allah yang diibadahi, memperkenalkan siapa Allah yang diibadahi. Makanya ada pembahasan tentang rububiyah Allah. Siapa ya Allah? Siapa Allah yang mencipta, yang memberi rezeki, menghidupkan, mematikan? Makanya ada pembahasan tentang uluhiyah Allah. Bagaimana Allah satu-satunya yang diibadahi, tidak ada sekutu baginya. Dan ada pembahasan nama-nama dan sifat Allah. Itu semuanya ada di dalam Al-Quran, ada di dalam sunnah Nabi SAW, ada di dakwanya para nabi dan para rasul. Sebab itu adalah misi utama mereka, untuk memperkenalkan Allah yang diibadahi. Walaqad ba'atna fi kulli ummatin rasula an ya'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul agar supaya mereka menyerukan beribadahlah hanya kepada Allah dan jauhilah segala yang diibadahi selain daripada Allah. Jelas ini? Agama, dakwah para nabi dan rasul yang pertama adalah menerangkan siapa Allah yang diibadahi. Kemudian yang kedua, para nabi dan para rasul juga bersepakat untuk menjelaskan jalan yang mengantar kepada Allah. Sebab jalannya para nabi dan para rasul cuma satu. Jangan bilang banyak jalan menuju ke Roma. Itu tidak ada pembahasan yang seperti itu dalam agama. Jalan itu di dalam bahasa Al-Quran semuanya datang dengan kata tunggal. Ihdinas siratal mustaqim, as-sirat tunggal, satu jalan. Qul hadhihi sabili, katakanlah ini adalah jalanku. Wa anna hadha sirati, sesungguhnya ini adalah siratku. Satu jalan, tidak ada kata dua. Satu jalan saja. Itulah agama para nabi dan para rasul. Innad dina indallahi al-islam. Sungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-anbiya'u ikhwatul li'allat. Ummahatuhum aba'uhum syatta, dinuhum wahid wa syara'i mukhtalifa. Kata beliau, sungguhnya para nabi itu adalah saudara-saudara. Saudara-saudara seibu. Sama. Agama mereka sama, yang beda itu apa? Syariatnya saja berbeda. Misalnya syariat puasa di kita itu beda dengan syariat puasa di masa Nabi Zakaria, Nabi Yahya. Ya, syariat kalau orang bertobat di Islam itu beda dengan syariat tobat Bani Israel. Kan begitu? Syariatnya berbeda, tapi agama Islam itu cuma satu. Itulah jalannya para nabi dan para rasul. Makanya setiap nabi dan rasul diutus oleh Allah untuk menerangkan jalan yang mengantar kepada Allah. Jalan ini itu tidak didapatkan dengan akal-akalan. Jalan ini tidak bisa dicerna dengan hanya sekedar dia membuat logika, bikin pencarian. Jalan ini diperoleh dengan hidayah, dengan wahyu dari Allah melantui perantara para nabi dan para rasul. Tidak ada jalan lain. Itulah jalannya para nabi dan para rasul. Kemudian yang ketiga dari dakwanya para nabi dan para rasul, mereka semuanya menjelaskan tentang balasan di akhirat. Hati-hati kalian di dunia hidup. Ini kehidupan. Tapi ingat di akhirat ada dua golongan. Fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. Satu golongan di dalam sorga dan satu golongan di dalam neraka. Faminhum syaqiyun wa minhum sa'id. Di antara mereka ada yang merugi dan di antara mereka ada yang bahagia, ada yang beruntung. Lihat dirimu di mana engkau dari dua hal ini. Para nabi memperingatkan tentang bagaimana sorga itu, bagaimana jalan menuju ke sorga, apa amalan-amalan yang mengantar ke sorga. Dan nabi juga memperingatkan bahaya neraka, jalan-jalan yang bisa mengantar ke neraka, kejelekan-kejelekan dan bahaya-bahaya yang bisa membawa ke sana. Itu semuanya diterangkan oleh para nabi dan para rasul. Semuanya ada di dalam kandungan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah. Menunjukkan kedalaman pengetahuan akan Allah dan menunjukkan bahwa ibadah ini, karena lafadznya itu kontinu, ya, itu adalah hal yang meyakinkan dia mengerti jalan. Dan juga menunjukkan bahwa di belakang ibadah ini ada sesuatu yang dia cari. Makanya
Ini ayat yang keempat dari surah Al-Fatihah. Sebelumnya kita membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Segala puji hanya untuk Allah, Rabb semesta alam. Ar-Rahmanir Rahim, yang maha merahmati, lagi maha mengasihi. Maliki Yaumiddin, yang maha memiliki hari pembalasan. Dikumpul semua makna itu pada Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah, ya Allah, kami beribadah, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Iya. Kemudian dari kandungan surah yang agung ini, pada surah ini terdapat tiga pokok penghambaan. Jalur penghambaan itu dibangun terikat dengan tiga hal. Kata para ulama, tiga hal ini bagaikan seekor burung. Satu adalah badannya, dan yang kedua dan ketiganya itu adalah sayapnya. Burung itu tidak akan mungkin terbang tanpa tiga komponen ini. Badannya itu namanya al-mahabbah, kecintaan kepada Allah. Dua sayapnya itu adalah rasa takut dan rasa harapan. Ini tiga pokok penghambaan. Jadi seorang ingin menjadi mukmin yang baik dan benar, dia perhatikan tiga hal ini kepada Allah. Dia punya cinta kepada Allah, rasa cinta. Tapi dia juga punya rasa harapan, punya rasa takut. Rasa cinta ini yang menggerakkan hatinya. Harapan ini yang memimpinnya di depan untuk berjalan. Dan rasa takut itu yang menghardiknya dari belakang supaya dia bergerak. Rasa cinta, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rasa harapan, Ar-Rahmanir Rahim, betapa luas rahmat Allah. Maliki Yaumiddin, hati-hati, Allah adalah pemilik hari hisab, hari pembalasan. Terasa takut. Dan ini tiga kandungan ini, itulah dakwanya para nabi dan para rasul juga. Karena itu di surah Al-Anbiya, ketika dikisahkan para nabi, di akhir-akhir kisahnya Allah berfirman, innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashiin. Sungguhnya para nabi itu mereka bersegera di dalam kebaikan, bersegera menunjukkan kecintaan, dan mereka beribadah kepada kami dengan penuh rasa takut dan penuh rasa harapan. Itu jalannya para nabi. Jadi kalau ada yang berkata, ya Allah, saya beribadah kepadamu bukan mencari sorgamu, dan saya tinggalkan maksiat bukan karena takut kepada nerakamu, ini taruh saja di tanda petik di sebelah kiri. Ya, jangan dihitung orang-orang yang seperti ini. Itu bukan bahasa syariat. Para nabi dan para rasul beribadah kepada Allah dengan tiga hal ini. Beribadah kepada Allah dengan tiga hal ini. Kemudian yang terakhir mungkin, karena waktu kita terbatas, dari kandungan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini luar biasa ya, adab yang sangat istimewa. Kalau kita belajar ilmu bahasa Arab itu melembutkan hati, membuat jiwa itu lapang. Iyyaka itu domir untuk Allah, hanya kepadamu ya Allah. Jadi kalau dia disimpan di belakang itu kurang cocok, kurang pas. Makanya disimpan di depan. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, dan hanya kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan. Setelah itu disebutkan doa kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Kita diajari berdoa. Itu adab supaya selalu memohon, ingat kepada Allah. Dan adab yang paling utama itu adalah adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul, di ayat di surah Al-Fatihah juga ada adab kepada para nabi dan para rasul, orang-orang salih. Pada ayat siratal ladzina an'amta alaihim, ada adab di situ. Ya, supaya kita pahami bahwa agama Islam ini adalah agama dengan akhlak yang mulia, dengan akhlak yang agung dan mulia. Tapi ingat, adab yang paling diutamakan adalah adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang harusnya dijaga. Tapi banyak manusia di masa ini tidak memahami makna keagungan dan kebesaran Allah.
wama qadarullah haqq qadari. Mereka tidak menempatkan Allah pada tempatnya, tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan. Iya. Kadang sebagian dari hal yang terkait khusus bagi Allah itu tidak boleh dipakai untuk seluruh untuk manusia. Makanya boleh seorang itu dia hormati gurunya, dia cinta kepada gurunya, tapi jangan dia dudukkan gurunya ke posisi Allah subhanahu wa ta'ala. Guru itu bukan tempat berdoa, bukan tempat memohon pertolongan, bukan tempat bersandar, tapi sandaran kita hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oh, ini adab kepada guru. Dia cium kaki gurunya. Dari mana kamu dapat? Membungkuk saja, membungkuk ya, dengan penghormatan, itu dianggap sujud kecil oleh para ulama. Sujud kecil. Sujud itu milik Allah subhanahu wa ta'ala, tidak boleh diberikan kepada selain Allah. Bersamaan dengan penghormatan kepada guru ya, tidak boleh seorang menghormatinya dengan meruku atau membungkuk. Jelas ya? Ini makna harus dipahami supaya seorang mengerti. Banyak orang di masa ini selalu, wah ini masya Allah, ini adabnya luar biasa ya, cuman pakai imamah tebal ya, kemudian sama orang bisa senyum sebagaimana orang lain juga bisa senyum kepada manusia. Oh, adabnya tinggi sekali. Tapi orangnya berdoa kepada selain Allah, mengajari manusia kepada kesyirikan, kepada bidah dan khurafat, mana dia adabnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Itu adab kepada Allah lebih tinggi dan lebih dijunjung oleh setiap muslim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, dan ini sekali lagi ya, kalau kita bicara tentang ayat ini, kandungannya luar biasa panjang. Sebab di dalam ayat ini terdapat 6 rukun iman sekaligus. Di dalam ayat ini terdapat masalah keimanan kepada takdir. Di dalam ayat ini terdapat bagaimana seseorang itu hendaknya selalu istiqamah di dalam kehidupannya. Perhatikan bahasa ayat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada-Mu lah ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada-Mu lah ya Allah kami mohon pertolongan. Datang dengan fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' ini kata kerja yang sedang berlangsung atau akan datang. Itu biasanya dipakai kata kerja ini untuk membahasakan sesuatu yang berlangsung terus, continue. Itulah kehidupan. Kita ibadah ini bukan cuma hari ini, bukan cuma besok, tapi beribadah kepada Allah hingga akhir ayat. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Allah firman kepada nabinya, beribadahlah engkau kepada Rabbmu sampai kematian datang menjemputmu. Sebagaimana istiqamah di dalam agama bukan hanya di kajian saja, setelah dengar kajian dia istiqamah, setelah berlalu beberapa hari hilang hal tersebut. Tapi istiqamah ibadah itu selalu dia jaga, dia pelihara, berusaha dia kokoh di atasnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iya. Dan di dalam ayat ini juga terdapat 2 obat yang sangat besar. Obat untuk hati dan obat untuk badan. Dan ini banyak yang tidak memahaminya. Karena itu banyak Syekhul Islam baca ayat ini dan beliau katakan, iyyaka na'budu itu adalah obat dari penyakit riya, wa iyyaka nasta'in itu obat dari penyakit bangga, sombong. Sebab kalau dia hanya beribadah kepada Allah, tidak ada riya, dia tidak peduli apa yang dibilang oleh manusia. Dan kalau dia hanya memohon pertolongan dari Allah, dia tahu bahwa dia adalah hamba yang lemah, dia harusnya selalu bersandar kepada Allah. Maka dia akan merendah hati, tidak ada ujub dan kesombongannya. Maka ini ayat juga adalah sumber dari akhlak yang mulia. Sebagaimana Allah firman kepada nabinya, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau Nabi Muhammad berada di atas akhlak yang mulia. Dan Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, ketika ditanya bagaimana akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, kana khuluquhul Quran. Adalah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Quran. Ini beberapa hal yang terkait dengan ayat yang agung ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan ini sekali lagi kajian, maksud pokok dari kajian ini pada setiap materi yang kita bawakan adalah kita mengingatkan kandungan dari sebuah surah,
Kita ambil sebuah ayat, kita akan ingatkan kandungan surah itu secara global agar supaya tertanam di dalam jiwa kita. Al-Quran ini betul-betul kita perlukan di dalam kehidupan. Sangat agung makna-maknanya dan sangat membangun jiwa kita, keberkahan di dalam segala makna dari kehidupan kita. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberi taufik kepada semuanya dan mohon maaf atas segala macam kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.